doyak ya anu to. Kok doyak male yo. Durasine sing suwe. Iki lagi wae dikabari Simen tambah jam tayang. Simen. Simen mate. Wah, iki lho yo. Nglokro. Nek nglokro berarti sesok diganti. Tenang, ternyata ada informasi program Simen ini nanti akan tambah jam tayang. Biasanya 1 jam, sekarang 1 jam 5 menit. Wah, lumayan. Wah, luar biasa. Oke, kita masih di Simen, kita ada bintang tamu kita mengenai Pride PR Idol. Yes. Tanya lagi. Tanya lagi nggih, Mbak. Angsal toh? Iya. Angsal. Mau takon. Ki ngopo to, Le? Mau takon. Gua ngalah orang. Loh, mana dengan? Iya, ini waktu itu kan tanggal 23 dan 24. Itu selain mengadakan itu yang kompetisi yang pertama, Idol itu kira-kira konten acaranya apa aja sih itu? Kan udah 2 hari itu, mesti padat banget acaranya. Wah, ngeri itu mesti. Kira-kira kontennya apa aja, monggo? Nah, jadi 2 hari itu kita hari pertama itu kompetisi, full kompetisi. Untuk yang hari kedua itu kita ada talk show. Dan talk show itu terbuka juga untuk umum. Yang datang ke situ bisa ikut ya, Mbak ya? Iya. Berarti enggak cuman acaranya cuman kayak gitu, idol-idol kayak gitu enggak ya? Berarti juga ada edukasi kayak talk show gitu yang nanti akan diselenggarakan tanggal 24-nya hari keduanya. Dan itu nanti juga akan menghadirkan pakar-pakar idol mesti ya. Pakar-pakar PR. Maksudnya pakar-pakar PR. Jadi orang-orang yang paham mengenai PR. Nah, itu nanti rencananya tamu yang akan dihadirkan itu siapa aja? Pembicara apa tamunya? Oh, saya tadi tanyanya salah ya. Pembicaranya. Ya, pembicaranya itu yang jelas salah satunya ada dari Perhumas. Jadi Perhumas itu apa namanya bisa dibilang adalah kayak induknya organisasi organisasi profesi PR di Indonesia. Yang pokoknya iya. Perhumas itu pokoknya ya. Pokoknya joget. Jadi wis duran banget gitu ya. Nah, ini juga harapan dan apa dari acara PR Idol tersebut mungkin kalian bisa sampaikan ke para penonton di rumah, monggo. Harapannya seperti apa? Ya jadi harapan kita bikin PR Idol ini kita bisa menemukan sosok PR yang apa ya udah siap terjun langsung ke dunia PR profesional. Jadi perusahaan-perusahaan bisa langsung apa ya kayak mencari menemukan bakat PR yang ada di kompetisi PR Idol ini. Jadi buat para perusahaan-perusahaan bisa hadir di acara ini untuk cari PR yang berkompeten pastinya seperti itu. Oke, tepuk tangan tuh. Luar biasa sekali ya. Jadi buat Prokonco yang ada di Mamun yang ada di sini yang ingin menjadi PR profesional, ikuti aja PR Idol kita ya. Yang nanti akan diselenggarakan tanggal 23 dan 24 Mei di Hotel Sunan. Nah, nih Bo. Dari perbincangan ini nanti bisa ditemukan satu ungkapan. Ungkapan. Nah, apa yang Mbok gelar-gelar, Mbok? Dirungokke ya. Ya, ngono ya kena. Saiki? Ya. Serius. Ada jarak antara mimpi indah dan kenyataan sukses. Agar mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan, kita memerlukan tekad untuk berusaha dengan penuh kesungguhan. Salam sukses luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Melisa dan juga Mbak Rizky. Buat pokoknya yang ada di rumah pastinya saksikan terus yang namanya program Simen tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam loro awan. Tunggu minggu beri nonton Simen.
Surabaya.